pernah mendengar seorang penderita diabetes atau seorang dengan kelebihan berat badan atau overweight disarankan untuk memakan makanan seperti beras merah, beras jagung, roti gandum? Apa yang membuat masyarakat begitu mempercayai bahwa beras merah mampu menurunkan gula darah, mampu menurunkan berat badan? Hari ini topiknya kita mengulas tentang makanan-makanan yang memiliki nilai kalori yang rendah atau yang memiliki indeks glikemik yang rendah. Rekan-rekan, sebelum kita berbicara tentang karbohidrat selain daripada nasi putih, kita berbicara dulu tentang indeks glikemik suatu makanan. Indeks glikemik adalah ukuran yang digunakan untuk mengindikasikan seberapa cepat karbohidrat yang terdapat dalam suatu makanan untuk diubah menjadi gula darah dalam tubuh manusia. Skalanya memakai 0 sampai 100. Sebagai contoh, itu gula murni, itu indeks glikemiknya 100. Artinya, karbohidrat yang berasal dari gula murni sangat cepat diubah menjadi gula darah sebagai sumber energi tubuh. Indeks glikemik juga dapat menginformasikan bagaimana pengaruh makanan tersebut terhadap kadar gula darah dan insulin. Semakin rendah nilai indeks glikemik, akan semakin sedikit pengaruhnya terhadap level insulin dan kadar gula darah. Pada awalnya, dulu karbohidrat sebelum adanya indeks glikemik diklasifikasikan berdasarkan dua, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks, tergantung seberapa banyak gula sederhana yang terdapat dalam molekulnya. Karbohidrat yang terdiri dari satu atau dua buah gula sederhana disebut dengan karbohidrat sederhana, sedangkan makanan yang berpati disebut dengan karbohidrat kompleks karena pati tersusun dari rantai panjang gula sederhana. Dulu masyarakat mengasumsikan bahwa mengkonsumsi karbohidrat kompleks itu jauh lebih baik daripada karbohidrat sederhana, karena karbohidrat kompleks itu menaikkan sedikit gula darah dibandingkan dengan gula sederhana. Semakin kecil angka indeks glikemik, itu ternyata semakin kecil pula dampaknya terhadap kenaikan kadar gula darah. Indeks glikemik dikatakan rendah jika nilainya di bawah 55. Kemudian sedang bila indeks glikemiknya 56 sampai 69, dikatakan tinggi di atas 70. Beberapa contoh, misalnya roti tawar. 30 gram memiliki indeks glikemik sebesar 71. Pisang 120 gramnya indeks glikemiknya 60. Madu 25 gramnya indeks glikemiknya 61. Beberapa contoh yang indeks glikemiknya tergolong rendah adalah jus tomat kaleng, oatmeal, apel, kacang kedelai, indeks glikemiknya cuma sebesar 15 tiap 150 gram. Wortel, indeks glikemiknya 35. Indeks glikemik adalah suatu makanan tidak selalu nilainya sama. Beberapa faktor yang mempengaruhi nilai indeks glikemik adalah cara mengolah atau mempersiapkan makanan. Beberapa komponen dalam makanan seperti lemak, serat, dan asam itu secara umum bersifat menurunkan kadar indeks glikemik. Semakin lama Anda memasak makanan yang berpati,
misalnya membuat pasta, maka indeks glikemiknya akan semakin tinggi. Tingkat kematangan pada buah-buahan, terutama tingkat kematangannya itu semakin tinggi matangnya, maka indeks glikemiknya juga semakin tinggi. Sehingga buah pisang yang sudah masak itu memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi daripada buah pisang yang mentah. Nilai indeks glikemik ditentukan berdasarkan masing-masing jenis makanan. Kita cenderung lebih sering mengkonsumsi beberapa jenis makanan sekaligus. Ini dapat mempengaruhi bagaimana tubuh mencerna karbohidrat. Jika Anda mengkonsumsi makanan yang memiliki indeks glikemik tinggi, disarankan untuk mencampurnya dengan makanan yang memiliki indeks glikemik yang rendah. Kondisi tubuh seperti usia, aktivitas fisik, kemudian pencernaan itu turut mempengaruhi dan bereaksi terhadap karbohidrat yang dikonsumsi. Meskipun indeks glikemik merupakan parameter yang dapat digunakan untuk mengontrol gula darah, tetapi indeks glikemik tidak bisa dijadikan patokan satu-satunya parameter untuk memilih jenis makanan yang dikonsumsi. Sebagai contoh, keripik kentang itu memiliki nilai indeks glikemik yang rendah, tetapi jika dilihat dari kadar lemaknya, kadar lemak jenuhnya, keripik kentang memiliki nilai cukup tinggi, sehingga walaupun indeks glikemiknya rendah, tetapi kadar lemak jenuhnya cukup tinggi, sehingga tidak baik juga untuk pasien-pasien dengan kelainan kolesterol, jantung maupun darah tinggi. Jadi rekan-rekan, indeks glikemik itu sangat penting untuk menentukan makanan mana yang kita harus konsumsi agar gula darah kita terkontrol, agar obesitas kita bisa dicegah. Berikutnya nanti akan kami uraikan hal-hal seperti beras merah, gandum, berapa dia memiliki indeks glikemik sehingga memang bisa digunakan untuk mengendalikan gula darah pada pasien-pasien diabetes maupun pasien-pasien dengan obesitas. Rekan-rekan yang mencoba menghindari nasi putih dalam menunya sehari-hari, ini saya menceritakan beberapa alternatif makanan sebagai sumber karbohidrat yang biasanya dipercaya sebagai makanan yang mampu mengendalikan gula darah. Pertama, nasi merah. Nasi merah memiliki kandungan vitamin B dan serat yang lebih tinggi daripada nasi putih. Dalam satu gelas atau setara dengan 50 gram nasi, nasi merah memiliki kandungan serat 3,5 gram, sedangkan nasi putih hanya 0,6 gram. Tingginya serat pada nasi merah akan membuat kenyang lebih lama dan tidak cepat merasa lapar, sehingga kita tidak akan mengkonsumsi atau makan secara berlebihan. Nasi merah juga memiliki kalori yang lebih rendah dibandingkan nasi putih. Nasi merah mungkin mampu membantu dalam program penurunan dari berat badan. Nasi merah juga baik bagi penderita diabetes karena kandungan seratnya yang tinggi, indeks glikemiknya yang rendah, sehingga membantu penderita diabetes dalam mengendalikan gula darah. Kandungan lemak tidak jenuhnya juga cukup tinggi yang mampu membantu menjaga kolesterol darah. Roti gandum utuh atau whole wheat
merupakan salah satu pilihan alternatif selain nasi. Pilihan roti gandum dibandingkan roti putih itu mendapatkan manfaat yang lebih. Roti gandum bisa digunakan di dalam program penurunan berat badan karena apa? Karena kandungan kalorinya yang lebih rendah dibandingkan dengan nasi putih. Roti gandum indeks glikemiknya lebih rendah daripada nasi putih. Hal ini membuat gula darah tidak cepat naik dan mencegah lapar datang lebih cepat. Roti gandum juga memiliki mineral kalsium, magnesium, fosfor, dan seng, serta mengandung vitamin E dan folat. Folat membantu menghilangkan homocysteine dari darah dan membantu menurunkan risiko penyakit kardiovaskuler. Kandungan serat yang lebih banyak dibandingkan nasi putih. Oat. Oat merupakan salah satu jenis gandum utuh yang dapat membantu menurunkan risiko tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, diabetes, penyakit jantung, dan obesitas serta kanker. Oat lebih sedikit mengandung kalori dan karbohidrat, tetapi mengandung lebih tinggi protein dibandingkan dengan nasi putih. Selain itu, oat juga mengandung vitamin B6, tiamin, niacin, dan folat yang merupakan salah satu dari sumber riboflavin yang baik. Riboflavin yang terkandung dalam oat itu dapat mengubah karbohidrat menjadi energi, membentuk sel darah merah, mendukung pertumbuhan. Alternatif yang keempat yaitu kentang. Kentang merupakan salah satu makanan yang dapat menggantikan nasi putih. Kentang memiliki kalori yang lebih rendah dibandingkan dengan nasi putih, tetapi kalorinya lebih tinggi dibandingkan dengan nasi merah. Kentang juga memiliki serat yang lebih tinggi daripada nasi putih. Apabila dimakan dengan kulitnya, kulit kentang dapat menambah kandungan serat. Kentang juga mengandung vitamin B6, tiamin, riboflavin, folat, dan vitamin C. Kelebihan lain daripada kentang adalah kandungan mineral kalsiumnya lebih 5 kali lebih banyak, fosfornya 2 kali lebih banyak, kaliumnya 14 kali lebih banyak dibandingkan dengan nasi putih. Kentang dan nasi putih mengandung seng dan magnesium dalam jumlah yang sama. Kelebihan kentang yang lain adalah indeks glikemiknya lebih rendah daripada nasi putih, tetapi jauh lebih tinggi indeks glikemik pada kentang dibandingkan dengan nasi merah. Kentang rebus lebih baik daripada nasi putih karena lebih banyak mengandung vitamin dan mineral. Tetapi jika ditambahkan dengan minyak, mentega, dan keju akan menambah jumlah kalori daripada kentang. Jadi rekan-rekan, alternatif-alternatif yang tadi itu dianggap mampu mengendalikan gula darah karena kandungan daripada artikel indeks glikemiknya lebih rendah daripada nasi putih. Hari ini kita akan bandingkan ya nilai kalori dari nasi merah dan nasi goreng. Pertama, 100 gram nasi merah ternyata mengandung energi sekitar 460 kJ atau setara dengan 110 kilokalori. Kandungan lemak jenuhnya 0,179. Kandungan kolesterolnya 0. Kandungan karbohidrat nya seberupa serat itu 1,8 gram. Sedangkan pada nasi kuning, 100 gram nasi kuning itu energinya sekitar 397 kJ atau 95 kilokalori dengan
kandungan kolesterolnya juga nol. Tetapi kalau kita bandingkan dengan nasi goreng, satu mangkok nasi goreng itu menghasilkan energi 1392 kilokalori atau setara dengan 333 kilokalori. Dengan lemak jenuh 2251, kolesterolnya 103. Demikian rekan-rekan, terima kasih.